Step by Step ID. Hai guys, welcome back to Step by Step ID. Jadi hari ini kita mau belajar koreonya Stray Kids yang Thunderous atau Sorikun, oke? Jadi di sini aku bakal ngasih materi yang refnya ya, karena itu klimaksnya gitu. Let's go. Nah, kita mulai dari partnya Bang Chan yang na-na. Oke. Karena biar enggak kaget gitu ke Sorikunnya, oke. Jadi pertama-tama kaki kanan kalian di depan dan posisi kalian kuda-kuda. Benar-benar kayak low. Terus tangan kanan kalian di sini dan wave. Nah, duh enggak kelihatan ya. Nih. Enggak kelihatan juga. Ntar buka dulu. Jadi gini ya. Nah. Jadi wave ya. Dua kali. Terus tarik kaki yang depan ini. Gini. Terus ke bawah. Nah, dua kali lagi. Habis kayak gini, langsung tu wa. Oke. Pakai baju ya, tadi udah penjelasannya. Set. Oke, kita ulang. Dari sini. 5 6 7 8. Nah. Oke. Nah, dari sini kepala kalian kayak muter gitu. Tu. Oke, kayak tu. Jadi kayak diputer 180 derajat dari atas ke bawah lewat kanan. Tu. Terus pundak kiri kalian itu muter juga. Tuh, jadi sampai ke samping. Tuh. Oke. Jadi kalau satuin. Tuh. Tuh. Oke, dari sini. Dari sini langsung loncat-loncat. Tuh, wa. Oke. Nah, langsung putar sambil pek. Oke, dari sini kaki kanan ke depan sambil muter tangannya. Tuh, ke belakang. Oke. Dari sini muter langsung tuh. Oke. Jadi kalau disatuin. Ya kalau disatuin dari gini. Aja. Tu wa ga pat ma na ju. Lanjut. Jadi abis ju ini dari sini kalian blocking, ya so asik dulu. Abis so asik, nanti ada di mana si. Jadi ada nanti lagunya gitu menandakan kalau kalian harus kayak tuh, oke. Jadi ngadep bawah, tuh, oke. Ini ada samping, serong, oke. Nah abis dari situ kalian kayak tuh wa ga, oke. Jadi pelan-pelan ke bawah, tuh. Wa ga sambil kaki yang di depan ini kaki kiri kalian itu kayak tu wa ga. Oke, dari sini bangun. Habis bangun jadi kayak ngeludahin tangan kalian. Cuh. Cuh tangan kiri. Langsung tepuk, tepuk, gini-gini. Ya, abis tepuk itu usap-usap. Abis tepuk itu usap-usap sambil kalian tuh kayak selengean gitu. Teng, kepalanya. Lalu ini puter ke atas. Oke, puternya gini. Puter ke atas, langsung ke bawah. Langsung sorikun. Kum. Oke. Okay. Nah, itu udah masuk ke partnya chorus. Oke, okay, kita ulang lagi. Dari so asik. So asik, so asik, so asik. Tu, tu, wa, ga, and, p.
Padma, Nam, and Duh. Oke. Oke, kita ulang dari partnya Bang Chan sampai yang tadi dulu, oke? 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and... Oh, sorry. And 5 and 6 and 7, 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1. Oke. Kita lanjut. Kita part chorus ya. Jadi tadi habis ke bawah, sorry kun. Ini benar-benar kayak buka kaki kalian. Buka. Nah, ini gerakannya tuh kayak kalau kalian pernah lihat tariannya Shiny yang Ted yang Lucifer, hampir mirip kayak gitu, tapi dari bawah. Oke. Okay. 5 7. Ke kanan dulu. Ke kanan dulu, terus ke kiri. Oke, dari sini langsung double step. Tek. Jadi kalau kakinya itu tuh wah and ka. Jadi kaki kanannya itu diangkat dan ngadep ke depan. Oke. Kalau tangannya tuh jadi dari bawah ya. Tuh wah dari sini putar. Putar yang satu ke sini. Buka, yang satu ke belakang kepala, dikepel. Oke, ini yang kanan, belakang kepala, kepel. Terus, kalau disatuin jadinya, tuh, wah, and, gepak. Oke, dik, dik, gitu kan. Oke, lanjut. Dari sini, dibuang. Kakinya dibuang ke belakang, tangannya juga dibuang ke belakang. Kepala kalian ngadep ke sebaliknya. Se. Oke. Jadi ininya tuh harus 45 derajat ya. Jadi dibuang dari sini, buang. Buang. Oke. Nah, yang ini agak cepat. Buang. Nih, ini ngadep sana ya, sebaliknya. Terus baru ke depan. Wuh. Nah, ini kayak kungfu, kangfu. Ini gini. Ini ke gini. Nah, dari sini wave dua kali. Jadi wave, wave. Oke, okay. Kakinya ini ngikutin gesturnya si wave. Yeah. Jadi bukan yang harus tuk 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 gitu, enggak. Tapi lebih fokus ke badan kalian yang nge-wave, oke? Okay? Ini dari sini. Wave, wave. Oke? Okay? Dari situ, kalian tuh, wah, gah. Oke, okay? Sama kayak tadi yang di awal. Cu, cu, deng. Kalau ini sambil lari ke depan ya, habis wave. Lari. Tuh, bu, bu. Oke. Nah, dari sini sama kayak di awal lagi, diputer ke atas. Bedanya kalau tadi kan buka gini. Kalau ini abis diputer ke atas langsung jongkok. Duh. Jongkoknya itu, tumpuannya itu di kanan, kaki kanan kalian. Jadi sambil ngadep ke kanan, kan dari sini. Seh, tuh, wah, gah. Oke, okay? Ini yang main. Tuh, wah, gah. Oke. Okay? Nah, dari sini, putar lagi. Ini banyak muternya sih emang. Putar lagi. Mau ngambil kaki kiri kalian. Oke, okay, dari sini putar, ambil. Di apa ya, ditundukkan kayak buk, jadi ganti berat badan kalian itu diganti dari tadinya dari kanan
Sekarang ke kiri. Ke kiri. Oke. Oke, dari sini kalian putar tangan kalian kayak mau waking. Dua. Kaki kalian nendang. Terus kalian lihat tendangan kalian gitu. Jadi tu gitu. Tu. Oke. Sini taruh lagi. Bangun. Tek. Oke, ke belakang. Tu. Wah. Nah, dari belakang ini ram pam 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 pam. Nah, itu tuh. Nah, ini gerakannya tuh canon, tapi gerakan per orangnya kurang lebih kayak gini nih. Jadi dari belakang itu loncat dulu ke depan, buka. Jadi dari sini. Tu. Oke. Tangan kalian dua-duanya kayak putar. Putar silang. Oke, kita ulang dari sini. Du, putar, putar, silang. Ini silang terakhirnya. Oke, jadi kalau dicepetin, pam, 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 pam terakhirnya itu buka. Oke, dari sini kaki kiri kalian. Jadi dari sini kaki kiri kalian itu ngebuka ke belakang. Pam. Oke. Sambil ininya metal, men. Sini metal. Nah, dari sini wave lagi. Tuh. Wah. Jadi kayak kungfu gitu. Hop gitu. Tuh. Tuh. Wah. Dua kali. Oh, dari situ tangan kiri kalian kayak sah. Kayak apa ya? Kayak nganterin sesuatu ke depan. Tuh. Ini naik, langsung, tuh, wah, gah. Oke, baru, tuh, wah. Oke, satuin dulu. Dari sini. Tu, wah, gah, pat, mah, nam, ju. Oke, kita lanjut. Jadi dari sini, ini Hyunjin ya. Kalau Hyunjin tuh pakai tangan. Kalau yang lain cuman dik gitu. Jadi kalau Hyunjin pakai tangan ya. Ini tangan yang satu lagi di belakang. Oke. Buk. Nah, langsung ke belakang tangannya. Langsung kalian kayak gitu, dua, tiga, tiga kali. Oke, ulang. Jadi dari mana tadi? Ini, tuh, dua, tiga. Jadi kayak muter gitu. Terus dari sini, tangan kalian gini, kayak setengah metal apa nih, nggak tahu, terbuka tuh nih, masih belakang tangan kanan kalian, dua nih, kaki kanan kalian di depan ya, tiga, empat, dua kali doang. Dari situ langsung ke belakang, tuh, dua tuh apa namanya, hapus. Jadi dari sini tuh kan, dari sini ini masih gini kan. Nah, pas ini ke belakang mau hapus-hapus ininya langsung lepas. Oke, jadi tuh, dua, ke belakang lagi, tiga, empat, ada yang gini kalau nggak salah, ada yang gini. Oke, selesai sampai di situ. Yuk, kita langsung pakai musik yang speednya aku
aku lambatin. Oke, okay, let's go. Yes, itu dia dance tutorial dari Stray Kids yang Thunder Rose. Gimana guys? Mudah-mudahan kalian bisa belajar dari video ini ya. Dan kalau misalkan kalian udah bisa dan take video gitu, boleh take aku atau take Natia Shina. Biasanya sih kita bakal nge-repost di IG story gitu. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan lagi, udah tadi, oke? Okay? Ya kalau misalkan kalian mau request dan tutorial apa lagi nextnya, silakan tulis di kolom komentar, oke? Ya udah gitu aja, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang memang mau belajar Stray Kids yang Thunder Rose, dan jangan lupa like kalau misalkan kalian suka dan juga subscribe channel Step by Step ID, oke? Okay? See you on another video, bye. Sorry.